Baik, game kedua sudah berjalan. Para mitra olahraga semua, masih bersama kami Mundo Bola Lampung. Di mana tadi di game pertama sudah berjalan dan berlangsung kemenangan bagi tim 1 ya, 1-0. Oke, ini dia sudah berjalan dengan Aloy dan kawan-kawan. Ada Albert, Acuan, Yugi, Dani dan juga Bapak Kos yang berada di tim 4 akan menghadapi kawan-kawan dari tim 3, Jojo, Arsen, CL, Amir, Joni dan Ivan juga Ferdi. Kita saksikan pertandingan sudah berjalan tadi beberapa menit yang lalu. Aloy kali ini mencoba, kali ini ditempatkan sebagai pemain belakang ya Aloy ini. Kita saksikan, iya lebar, kita saksikan kali ini tekanan pertama masih bisa dikuasai dengan baik tadi oleh Jojo sebagai penjaga gawang. Kali ini melebar ke sektor kiri tadi, ada nomor punggung 6 tadi ya, Arsen sepertinya. Langsung kali ini Joni, oh sayang sekali, Aloy kembali. Yang mencoba menembus penjaga gawang Jojo tadi dari sektor kanan tadi ya. Ya, kita saksikan kegembiraan kawan-kawan dari PSK FC ini ya, yang merupakan sebuah komunitas sepak bola di Bandar Lampung ya, yang kita saksikan terdiri dari kawan-kawan yang juga berkarir di segala bidang kerja ya, namun kali ini masih bisa tampil bersama dalam usaha mencari kesehatan, bergabung di Mini Soccer Urip Sumoharjo bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan pada malam hari ini malam spesial bagi mereka karena mereka mengadakan semacam internal game ya. Ya, angkat bola kali ini. Masih kita satu acuan ke sini. Masih dari tim 4. Oh. Ada nomor punggung 2 tadi melebar. Sayang sekali tadi Bapak Kos nomor punggung 17. Oh. Keluar kali ini. Ya, masih baru satu gol tercipta ya di game yang pertama tadi dari rangkaian event yang digelar oleh kawan-kawan dari PSK FC. Lempar ke dalam, langsung menusuk ke gawang. Oh, bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang Jojo. Ya, kali ini tim 3 melalui Joni. Langsung Joni tadi. Sayang sekali tadi pergerakan dari tadi membentur dari Dani tadi ya. Aloy masih dipercaya sebagai pemain belakang. Lari kucing. Iya. Iya. Satu pemain dari tim 2 yang ditempatkan sepertinya. So, kucing tadi. Iya, kali ini melebar, ada nomor punggung 6. Sayang sekali Aloy kali ini. Ball pass tadi maksudnya. Ada nomor punggung 8 tadi mencoba lagi-lagi. Ya, masih terjadi. Kita saksikan bola belum juga beralih posisi. Kali ini mencoba menekan. Ada Joni lepas nomor punggung 16. Yap, langsung. Wow! Arsen tadi. Ada dua nomor punggung 16 sih kali ini ya yang digunakan oleh Joni dan juga Arsen. Iya, Chris sendiri masih melebar bola. Wow, bisa dikuasai dengan baik kembali. Kali ini Jojo masih beberapa kali memperoleh ancaman-ancaman yang berarti kali ini. Wow, baik sekali tadi. Yo, Joni hampir-hampir saja mengelabui penjaga gawang Agus tadi ya. Masih aman, 0-0 kedudukan sementara masih. Mitra olahraga semua di game yang kedua ini dalam rangkaian internal game PSK FC di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Ya, masih sangat fresh ya tenaga dari kawan-kawan ini. Ini merupakan game awal dari 10 game yang mereka rencanakan. Kembali Joni dan kawan-kawan ini. Ivan tadi ya. Ivan mencoba. Wow, gol terjadi.
Di luar biasa tadi ya, satu penempatan bola yang sangat baik tadi. 1-0 kedudukan sementara. Pemain tengah ya yang berhasil rugi tadi ya, berhasil menyematkan gol pertama bagi timnya. Tim 4 Aloy dan kawan-kawan berhasil mengungguli tim ketiga. Kita kembali ke saksikan Ivan kali ini. Ya, gagal tadi. Ada Ferdi. Pencetak gol pertama kita saksikan, masih cukup percaya diri. Melebar ke acuan. Permainan dua karakter yang berbeda ya. Satu mencoba bermain dari bawah ya, tim dari tim 3, sementara tim dari tim 4 ini atau tim 4 ini bermain langsung ke depan kali ini ya. Sendiri. Aloy masih cukup tangguh jadi tembus ya. Dan sangat tenang sekali. Acuan tadi ke tengah. Ivan kali ini masih Ivan. Ada nomor punggung 5 di sana. CL tadi. Oh! Hampir saja tadi Agus. Iya, masih aman gawang dari Agus ini. Angkat bolanya, kontrol sejenak. Sebuah atraksi yang ditampilkan oleh kawan-kawan dari tim 3 ini ya. 1-0 masih kedudukan sementara. Tim dari 4, tim 4 ya sementara. Masih unggul. Aloy kali ini, lagi-lagi Aloy. Kali ini betul-betul dipercayakan untuk sebagai punggawa pertahanan belakang ya Aloy ini ya. Nomor punggung 39 ini juga salah satu pemain yang berkiprah atau bermain di beberapa tim di klub di Bandar Lampung ini ya. Kembali Ivan kali ini, pemain yang berpostur tubuh sangat tinggi ini, kali ini langsung, wow! Satu tekanan yang sangat baik tadi, Arsen tadi ya. Hampir-hampir saja menembus pertahanan Leko Acuan kali ini. Ke tengah. Albert. Masih. Sendiri. Iya. Oke. Masih bisa menguasai bola. Oke. Terus mencari siapa opsi ke kawan yang akan dipilih untuk menerima bola selanjutnya kali ini. Acuan ke tengah. Aloy mencoba melebarkan diri kali ini. Iya. Langsung. Dani. Iya. Kesempatan baik sekali tadi. Ada Ivan. Oh, dibuang saja tadi sebagai tindakan penyelamatan. Angkat langsung crossing Aloy. Cuan baik sekali, tenang Ivan kali ini. Lewol pas tadi. Lepas, kita saksikan terlalu melebar sebelah kiri. Crossing langsung. Iya, diblok dengan baik tadi. Lagi-lagi nomor punggung 5 ini. Dari tim 3. Tim 3 yang dimotori oleh kawan-kawan. Ada Arsen di sana, CL, Amir, Joni, Ivan dan juga Ferdi kali ini. Masih mencoba mengimbangi permainan dari tim 4 ya, yang sementara ini unggul di game yang kedua ini. Cuan kali ini melebar bola. Masih saja Aloy mencari teman. Kali ini hampir saja terjadi blunder tadi. Masih menunggu kesaksikan bola-bola terakhir ya. Arsen nomor punggung 16 dari tim 3. Langsung kali ini, wow, sebuah Denny tadi ya, mencoba melakukan eksekusi langsung, mundur ke belakang Ivan yang dicari, ACL dari Amir juga Joni, sayang sekali, kali ini Denny, wow, tidak terkawal Alop, wow, Aloy naik jauh sekali. Meninggalkan posisi utamanya sebagai pemain belakang tadi ya. Mencoba membantu rekan-rekannya, memotivasi kawan-kawannya untuk menghasilkan tendangan dengan final pass tadi yang akhirnya masih gagal di atas mister gawang dari Jojo. Kembali 1-0 masih kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari tim 4. Ya, masih tersisa ada ini. Ya. Melebar Joni atau Arsen tadi maksud saya. Baik sekali, taktis sekali ya pemain nomor 17 ini. Tidak ada yang menutup tadi, masih kita saksikan Adeni melebar.
Ya, kesempatan yang bisa dibaca dengan baik tadi oleh Ivan. Wow, opsi terakhir diberikan tadi untuk mengakhiri perjalanan dari alur serangan dari tim 4 tadi ya. Lagi-lagi kelepas kontrol dari Arsen tadi, sayang, atau dari Johnny ya, sayang sekali tadi. Arsen dan Johnny kali ini bekerja sama sebagai dua striker ya, atau dua sayap yang ditempatkan untuk menjadi predator di pertahanan belakang dari tim 4. Gagal intercept dengan baik Cuan tadi. Lepas tadi. Kali ini masih iya. Chris sepertinya melebar. Aloy tidak terkawal. Namun masih jauh dari jangkauan pertahanan belakang, dibayang-bayang oleh Ivan tadi. Ah, masih saja kita saksikan. Ya, game kedua usai sudah Mitra Olahraga semua, dan berakhir dengan skor akhir adalah 1-0 keunggulan bagi tim 4. Selamat untuk kawan-kawan dari tim 4. Masih dalam rangkaian internal game PSK FC. Kita akan menyebut pertandingan di game yang ketiga antara tim 5 berhadapan dengan tim 1.